Halo semuanya, kembali lagi kita bermain game ya. Oke, untuk kali ini gue bermain Idle Heroes of Light ya. Ini adalah game portrait ya, MMORPG juga ya, dan ini sepertinya baru rilis sekitar 21 atau 20 Desember kemarin ya, 22 Desember kemarin ya. Oke, untuk servernya sendiri udah sampai ini beranak ya servernya ya, 1 sampai 10 udah penuh, 11 sampai 20 udah penuh ya, dan 21 sampai 30 yang terbaru adalah server 30 ya. Dan ini kayaknya gua server 30 saja gua sudah bikin. Oke, let's go ya, kita lihat seperti apa permainannya ya. Oke, untuk permainannya sendiri ya, ini bercerita tentang seorang pemuda nih yang naik burung-burung ini ya. Dia ini dipilih oleh para dewa untuk membasmi kejahatan dan membela kebenaran. Jadi untuk membebaskan di dunia ini ya, di dunia fantasi yang ini ya, dari para roh jahat ya, dari para monster yang menyerang dari dunia fantasi yang ada di sini. Gua namanya gak tau, lupa namanya dunia apa di sini. Oke, di sini ada Main City ya, terus ini back ya, terus ada stage nya ini ya. Nih, jadi kita berpetualangnya merekrut para hero juga ya. Ya, hero-heronya ini bisa kita ini ya. Ini dari paling tinggi SSS ya, 3 ya. Terus ada SS, SR dan N ya. Ini untuk klasifikasi dari hero-nya. Ini gua pas ini main ini sudah dapat yang ini sini. Melee terus overall ini hero dari SS-nya ya. Ini peri-perinya ini loh. Ini akan bantu petualangan si peran utamanya ini. Untuk tampilan visualnya sih pamotku ini ya, colorful banget ya, colorful banget. Ya, untuk ceritanya sendiri sepertinya juga not bad ya. Nah, ini kita lawan bos nih. Nah, ini tampilan untuk lawan bos seperti ini. Yang sekarat nih, wah mati deh satu. Oke, berhasil dikalahkan. Ini kita bisa bawa sampai 6 hero ya, termasuk peran utamanya. Nah, ini gua kasih nama Gatot utamanya. Gagal total. Gagal total ya, mati tadi lawan raja. Nah, oke, kita sekarang masuk ke Mystic Wood ya. Ini misi yang baru lagi. Ini ada berapa stage ini ya? Di Mystic Wood ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini. Dan ya, untuk bermain santai sih enak-enak aja ya. Untuk apabila kalian misalkan lagi di kereta ya, lagi apa namanya, gabut ya, mungkin game yang portrait seperti ini kayaknya enak untuk dimainin. Oke, ini lawan kupu-kupu. Oke, guys, sekarang kita coba ke dungeon-nya dulu ya. Ini dungeon-nya ada beberapa ya, yang sudah kebuka. Ini disuruh ke Magic Seal. Ini cari apa ini? Cari apa ini? Magic Seal. Oke, ini gimana namanya? Oh, dia jangan sampai lolos kayaknya. Momennya ini jangan sampai lolos.
kita punya skill api dan es ya. Ini di timing ya, ini waktunya berapa menit tadi ya, 2 menit kayaknya. Nah kita bisa menggunakan skillnya ini ya, pakai es juga. Udah panas kena es juga ya, panas dingin ini. Sepertinya lolos, ada yang lolos. Oke, nanti kita coba untuk baca ya. Oke, 13 detik lagi. Kita tuntaskan dulu dungeon-nya. Oke, dapat EXP sama apa itu ya? Oke, ini untuk dungeon-dungeon-nya. Kita sekarang coba ke gacha ya. Di sini ada Altar of Heroes. Ya, di sini. Nah, ini ada beberapa tampilan ya untuk merekrut hero-nya. Yang atas itu bisa dapat hero R, hero N, R sama S ya. Terus yang ke bawah tengah ini bisa dapat hero S, SS sama triple S, yang bawah juga lebih tinggi lagi ya. Ini ada double S, triple S sama triple S plus ya. Kita coba yang atas nih. Nah, ini seperti ini untuk tampilan gacha-nya. Keren juga sih. Sekarang gua mau coba yang tengah nih, tapi ini udah mendapat 6 ya. Oke deh, gak apa-apa, kita coba ini satu-satu. Apakah bisa dapat S? Cuma dapat fragment aja ya. Fragment lagi. Apa di XP? Oh, di XP juga. Oh, dapat apa lagi nih? Ah, dapat nih. Hero apa ini? Double S. Oh, kayaknya lumayan ya. Oke, okay. Nah itu dia ya, bisa dapat S, double S sama triple S. Nah ini untuk triple S plus bisa dapat, berarti lebih kuat ini. Nah ini gua ntar mau implement dulu deh, sampai 2200 diamond. Ya ini, ya kalau mau kuat berarti harus pay to win ya. Tapi kita gratisan aja deh, kita pengen gratisan soalnya. Oke, guys, ya mungkin itu segitu saja untuk gameplay dari game game apa ini namanya ya, tadi lupa ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, and see you on next video. Bye bye.